Sí. Sí.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Suara saya terdengar ya? Saya lagi susah. Terdengar. Betul, belakangan ini lagi susah tidur. Oke, terima kasih. Kita ambil tunggu teman-teman yang lain bentar ya.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kehadiran teman-teman pada kegiatan sharing session informasi geografis hari ini. Nah, hari ini kegiatannya kami buat hybrid ya, sekaligus nanti latihan untuk PTM ya, pertemuan tatap muka. Kemungkinan nanti hari Senin tanggal 8 perkuliahan sudah menggunakan hybrid seperti ini ya. Jadi nanti ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang tatap muka langsung. Oke. Nah, jadi kegiatan hari ini sebetulnya adalah memang programnya Laboratorium Sistem Informasi Geografis Fakultas Pertanian. Jadi mungkin ini yang pertama dan akan ada sharing session berikutnya ya, yang mungkin nanti narasumbernya bisa ganti-ganti. Jadi yang pertama, lalu yang kedua adalah ingin perkenalkan Laboratorium Sistem Informasi Geografis Fakultas Perikanan itu sendiri. Nanti saya akan share beberapa contoh kegiatan yang pernah dilakukan oleh FGIS ya. Harus melakukan studi koleksi. Oke. Nah, untuk sharing session yang pertama, ini saya akan coba memperkenalkan sistem informasi geografis itu apa ya. Muslim harus melakukan studi koleksi. Nah, jadi sistem informasi geografis itu sendiri. Atau pengunjung aja kali ini. Besar pengunjung. Nah, jadi ini ada beberapa referensi nanti untuk teman-teman ya, yang baik yang hadir di live atau maupun yang di kesadaran, pengetahuan kali. Zoom meeting. Pengetahuan pengunjung. Karena kau bilang kan, museum harus melakukan studi koleksi. Jadi artinya koleksi. Nah, ini ada beberapa referensi nanti untuk terutama untuk teman-teman perikanan ya, teman-teman perikanan nanti yang kemungkinan nanti kalau memang tugas akhirnya adalah mau buat peta, biasanya sih kalau teman-teman yang sudah wisuda atau mau wisuda nanti kan disuruh ngumpul buku itu biasanya di tugas akhiran ya, terutama karya-karyanya Pak Edi Prahasta ya, ada banyak sekali. Nanti coba di ini aja, coba di sambil di share lagi. Oke. Nanti ini dibaca saja, ini cuma referensi saja. Nah, saya coba jelaskan secara perlahan. Jadi apa itu sistem informasi geografis ya? Nah, jadi kalau teman-teman mungkin lihat di sekitar sini yang di lab ada beberapa gambar-gambar peta itu. Jadi bagaimana proses pembuatan peta ya? Proses pembuatan peta sendiri. Nah, ini apa itu sistem informasi geografis? Kalau teman-teman lihat di gambarnya, ini ada sebuah tampilan perkotaan ya, tampilan perkotaan yang secara live ya. Nah, jadi GIS sendiri itu adalah bagaimana memvisualisasi atau menyampaikan sebuah gambaran apa yang kita lihat menjadi sebuah data atau informasi biasanya. Nah, jadi kalau ya, teman-teman ada di berada di satu tempat umpamanya kayak di tempat wisata atau di tempat-tempat umum gitu ya. Nah, jadi ya, ada pantai, pernah ngeliat laut atau hutan atau perkotaan sekaligus. Nah, itu nanti bagaimana cara teman-teman untuk menyampaikan menjadi sebuah visual atau sebuah data visual. Nah, jadi GIS itu sendiri dia menampilkan beberapa data. Yang pertama itu data yang berupa titik, lalu garis, area atau poligon. Poligon itu dia area yang memiliki data luasan.
Contoh kalau teman-teman perikanan seperti tambak ya, atau dari teman-teman dari pertanian mungkin sawah. Nah, itu kan dia sudah punya luasan itu poligon. Nah, di sebelah kanan yang ini. Nah, jadi gambaran realnya dunia atau bumi itu yang paling bawah ya. Nah, jadi nanti kalau dipisah-pisah, biasanya kalau dipisah-pisah menjadi beberapa lapisan atau beberapa layer, dia modelnya seperti ini. Nah, ini beberapa titik. Titik ini kalau di peta, biasanya yang menempatkan lokasi, seperti nama daerah atau nama tempat, itu biasanya disimbolkan dengan titik. Lalu yang kedua adalah line atau garis, maksudnya kayak jalan, sungai, itu ditampilkan dalam bentuk garis ya. Nah, yang area ini tadi saya bilang seperti tambak, sawah ataupun tempat-tempat yang memiliki luasan. Nah, jadi untuk menampilkan visual tadi itu digambarkan dengan juga harus menampilkan skala. Artinya perbandingan. Jadi contoh namanya kalau di jarak sesungguhnya 1 km, nah di peta itu biasa nanti dia digambarkan menjadi 1 cm. Jadi artinya kalau orang baca peta jadi oh ya 1 cm di peta sama dengan 1 km di jarak sesungguhnya, itu biasanya 1 banding 10.000 umpamanya. Seperti itu. Nah, GIS sendiri juga sekarang itu diproses menggunakan komputer atau laptop ya. Nah, jadi kalau zaman dulu awal-awal pertama kali pembuatan peta, itu peta itu benar-benar digambar di atas kertas gitu, jadi digambar manual yang skalanya betul-betul dihitung juga. Nah, kalau sekarang jauh lebih mudah ya, jauh lebih gampang karena banyak sudah aplikasi-aplikasi berbasis komputer atau berbasis web yang disediakan. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Nah, ini adalah beberapa definisi sistem informasi geografis. Sebenarnya yang mendefinisikan ada banyak sekali, tapi saya coba pilah-pilah lagi. Nah, jadi definisi sistem informasi geografi adalah bisa memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi GIS ini dia digunakan atau dilakukan pada dasarnya hanya untuk mengambil sebuah keputusan. Contoh, kayak umpamanya ada yang penelitian ya teman-teman perikanan tentang kajian lingkungan untuk pembuatan tambak umpamanya. Nah, jadi nanti di situ silakan teman-teman nanti menghitung luas daerahnya, terus kira-kira nanti lingkungannya cocok atau enggak untuk dibangun tambak ya, baik itu jaraknya dengan laut, dengan pemukiman dan sebagainya. Nah, jadi data-data itu nanti dikumpulkan semuanya, lalu diolah, dan pada akhirnya nanti akan menjadi pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan, biasanya apakah tempat tersebut layak dibangun tambak atau tidak. Definisi SIG yang lainnya ada banyak sekali, nanti materinya saya share, teman-teman tinggal baca saja. Nah, ini GIS juga dia menampilkan informasi yang berbasis geografis. Artinya berbasis geografis itu gini, jadi tadi yang saya bilang teman-teman mungkin pernah ke tempat-tempat wisata terus cerita ke temannya, kemarin saya ke sini gitu ya. Nah, terus temannya nanya kan lokasinya di mana gitu kan. Nah, kalau kita cuma cerita aja tapi tanpa menjelaskan tentang titik koordinatnya atau kondisi sesungguhnya akan susah. Nah, jadi GIS ini seperti membantu teman-teman untuk menjelaskan kondisi real yang teman-teman sudah datangi umpamanya. Contoh kayak di Google Map itu sekarang sudah lengkap sekali gitu ya. Sudah lengkap sekali. Jadi kalau teman-teman buka di handphone-nya teman-teman itu mau tempat sekolah, tempat wisata, tempat makan, macam-macam itu sudah lengkap sekali. Dan itu bisa dibuat. Maksudnya teman-teman bisa berpartisipasi untuk melengkapi data di Google Map. Kalau teman-teman punya akun Instagram, buka aja nanti OSM atau OpenStreetMap itu
seperti sebuah komunitas, komunitas anak-anak muda yang itu tadi, dia membantu mengupdate data Google Map. Ya, jadi contoh kayak model teman-teman, ada yang tinggal di Pantai Amal, atau ada yang di Gunung Lingkas, namanya. Nah, sementara di Google Map itu, data-data jalan tempat kalian tinggal itu belum ada. Nah, kalian bisa bantu update. Nah, jadi nanti dikenalin gitu. Ya, otomatis seperti mempromosikan tempat kita sendiri gitu ya. Nah, ini perbedaan sistem informasi geografi dengan sistem informasi manajemen manajemen lainnya ya. Nah, jadi sistem informasi itu merupakan kumpulan proses dieksekusi pada data mentah untuk menghasilkan informasi yang akan berguna untuk pengambilan keputusan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi SIG ini dia seperti memvisualisasikan data berbasis georeferensi. Nah, data atau informasi dikaitkan dengan letak geografis atau koordinat spasial. Nah, kalau contohnya kalau kayak teman-teman tuh pernah nonton berita umpamanya tentang bencana alam apapun itu, entah pesawat hilang atau apapun, nah pasti nanti di situ ada informasi tentang titik koordinat. Nah, titik koordinat sendiri itu adalah lokasi paling akurat yang menyatakan posisi sesungguhnya yang ada di bumi. Nah, jadi biasanya pesawat jatuh terakhir terdeteksi di titik koordinat sekian. Nah, jadi nanti itu akan titik koordinat itu membantu teman-teman BPBD biasanya yang tim SAR-nya, jadi nanti untuk mencari orang-orang yang jatuh. Titik yang akurat ya kalau sudah titik koordinat. Akan yang sesungguhnya. Jadi makanya data biasa yang datanya nggak berbunyi, artinya cuma peta kosong itu kita kan nggak tahu ini di daerah mana ya potensinya apa. Nah, jadi GIS itu dia baru bisa dikatakan sebagai data GIS kalau petanya ada datanya, contohnya ada tabelnya. Jadi kalau teman-teman nanti bikin peta namanya daerah kampus Universitas Borneo Tarakan gitu ya. Nah, jadi kan di situ ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, ya, pertanian, perikanan, teknik, dan seterusnya. Nah, jadi di perikanan itu ada apa aja gitu ya. Jadi dia ada 3 lantai, jumlah kelasnya sekian. Nah, itu nanti datanya itu disampaikan dalam format yang tabular seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini ada yang di pojok kanan atas ini adalah informasinya, kira-kira informasi apa saja nanti yang mau disampaikan dalam peta itu. Dan itu penting ya, artinya yang sampai nanti peta itu yang bisa membaca cuman kita sendiri, orang lain tapi nggak bisa gitu ya. Jadi peta itu sifatnya harus universal. Nah jadi dengan SIG, jadi sistem informasi geografis dan geografi informasi sistem itu sama, hanya saja kalau SIG itu bahasa Indonesia, GIS itu bahasa Inggris sih. Ya, kalau teman-teman kok kadang ada yang nyebutnya GIS, ada yang nyebutnya SIG gitu ya. Itu cuma beda di bahasa aja. Ya. Nah, jadi SIG itu dia bisa mengintegrasikan beberapa layer atau lapisan-lapisan tadi seperti yang di awal tadi ya. Nah, jadi data GIS itu berupa poin atau titik-titik, terus line, garis, dan poligon yang merupakan data keruangan ya.
seperti itu. Nah, ini juga jadi GIS itu dia sifatnya adalah data yang bersifat global, artinya tidak di satu bidang ilmu saja yang bisa menggunakan, ya. Jadi contoh kayak model di Borneo sendiri kan ada beberapa fakultas, ya, pertanian, perikanan, teknik, ya, hukum, ekonomi dan seterusnya. Nah, jadi kayak model yang ini contoh adalah beberapa informasi GIS atau beberapa contoh peta, ya, yang digunakan di multidisiplin ilmu. Contoh kalau kayak teman-teman geologi, teman-teman geografi, mungkin hanya ada contoh peta tampilan gunung, ya, gunung dimensi dan seterusnya. Nah, kalau perikanan mungkin peta batimetri, peta kedalaman laut. Terus kalau teman-teman teknik mungkin peta kontur dan seterusnya, peta jalan. Jadi sekali lagi GIS ini cuman salah satu tools atau salah satu alat saja yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau data seperti itu, ya. Nah, jadi GIS ini juga merupakan dia kolaborasi dari geoteknologi. Jadi GIS sendiri itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Keterkaitan pertama, keterkaitan data informasi. Yang kedua adalah software. Atau hardware-nya yang digunakan, teknologi bagus, software-nya bagus, hardware-nya bagus, tapi kalau SDM-nya sendiri tidak bisa menggunakan, itu juga tidak bisa. Tapi SDM-nya ada nih, ya, informasinya juga ada, tapi software atau hardware-nya tidak mendukung, juga tidak bisa jadi sebuah data atau informasi. Makanya ini adalah saling berkaitan, ya. Itu. Nah, jadi GIS itu seperti itu, ya. Jadi dia saling berkolaborasi antara SDM, terus sarana prasarananya dan informasi apa yang mau dimunculkan. Nah, kira-kira apa manfaat GIS? Nah, jadi manfaat GIS itu yang pertama adalah mengeksplor atau menggali informasinya apa saja. Macam-macam gitu, ya. Itu tadi saya bilang bahwa GIS ini dia sifatnya adalah universal. Jadi data yang oleh atau data yang didapatkan itu tidak bisa langsung ditampilkan dengan data mentah, tapi harus dianalisa. Contoh kayak tadi saya bilang di teman-teman perikanan, kalau mau menentukan lokasi budidaya, ya, lokasi tambak, itu datanya betul-betul harus dianalisa, ya. Jadi nanti di lingkungan sekitarnya bagaimana, ya, sumber airnya bagaimana dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah memecahkan permasalahan. Nah, jadi dengan geografis sistem itu, jadi kita nanti bisa menemukan sebuah formula untuk menjadi solusi, ya. Contoh kayak identifikasi kerusakan hutan mangrove, teman-temannya. Nah, jadi nggak mungkin kan kita kayak mau mengidentifikasi hutan mangrove-nya itu langsung ke lapangan tanpa bikin perencanaan dulu, gitu, ya. Jadi biasanya kita bikin perencanaan dulu ke lapangan, nanti identifikasi kerusakannya, nanti dilihat permasalahannya apa, nah, nanti solusinya bagaimana. Nah, jadi ini GIS ini juga sangat sangat membantu, ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, jadi GIS juga merupakan salah satu tools sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi semuanya teman-teman sudah dapat nih informasi atau data dari lapangan, lalu sudah dianalisa. Nah, didapatlah sebuah data atau visualisasi data yang sudah lengkap. Nah, jadi data ini mau diapain nih, gitu, ya? Data ini mau digunakan buat apa? Artinya memang nanti GIS ini pada akhirnya adalah menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan. Untuk apa saja, di bidang apa saja, macam-macam, ya, di bidang perikanan, pertanian, tambang, umpamanya. Seperti itu.
Nah, ini juga manfaat GIS yang lainnya ya, seperti itu. Nah, jadi membuat peta itu cuma salah satu manfaat dari GIS. Jadi GIS itu nggak harus peta katanya, ya. GIS itu nggak harus peta, nggak peta melulu gitu, nggak juga, ya. Dia macam-macam. Nah, jadi kan mungkin mindset yang teman-teman selama ini bahwa GIS itu harus peta, harus peta, enggak. Ya, jadi GIS itu bisa digunakan sebagai salah satu tools untuk menganalisa atau untuk menampilkan data. Nah, peta itu cuma salah satu bentuk data aja. Ya, peta itu. Nah, jadi kenapa lebih mudah menggambarkan atau menjelaskan sesuatu itu dengan peta? Nah, jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau teman-teman pergi ke suatu tempat, tempatnya di mana? Kalau kalian kan cerita di sini, di sini, di sini, ya, itu kan masih kayak menghayal gitu ya. Tapi kalau petanya, ini loh petanya, di sini lokasinya, akan jauh lebih mudah ya. Nah, manfaat GIS lainnya itu banyak sekali sebenarnya, tapi pada intinya itu yang paling penting. Nah, ini tadi yang saya jelasin bahwa GIS itu sifatnya adalah universal ya. Bisa untuk pendidikan, bisa untuk perekonomian, bla 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 dan seterusnya. Itu silakan dibaca saja. Nah, ini beberapa jenis peta. Yang pertama itu adalah peta multiguna, yang kedua peta tematik, yang ketiga peta sosial ekonomi, yang terakhir adalah teknologi komputer merupakan alternatif untuk menyediakan peta secara lebih tepat dan lebih cepat. Ya, nah artinya peta multiguna ini, jadi kalau pernah dengar KSP, kalau teman-teman KSP itu kebijakan satu peta. Nah, jadi selama ini biasanya masing-masing stakeholder atau masing-masing pemangku kepentingan dia punya tuh data peta, tapi jalannya sendiri-sendiri. Contoh kayak teman-teman perikanan ini punya peta, terus teman-teman pertanian punya peta. Akhirnya gitu pas harus kolaborasi nanti datanya digabungkan nggak nyambung gitu, nggak match. Maksudnya sekarang itu pemerintah coba mengeluarkan KSP, kebijakan satu peta. Artinya semua peta itu peta dasarnya harus sama gitu ya. Jadi enggak lagi jalan sendiri-sendiri, kayak dinas perikanan jalan sendiri, dinas pertanian jalan sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti benar-benar harus bisa digunakan oleh banyak orang ya. Seperti itu peta multiguna. Biasanya sih menggambarkan kayak daerah topografi suatu daerah misalnya dan seterusnya. Nah, terus yang kedua adalah peta tematik. Nah, peta tematik ini dia namanya tematik ya, berarti dia peta yang punya tema-tema khusus, tema-tema sendiri. Misalnya sih kalau kayak di perikanan ya peta sebaran kualitas air umpamanya, atau peta SPL, suhu permukaan laut, nah itu seperti tematik. Nah, kalau di pertanian mungkin juga ada seperti itu, di teknik juga ada. Nah, yang ketiga adalah peta sosial ekonomi. Nah, biasanya sih peta sebaran kependudukan, terus peta tentang fasilitas kesehatan, yang gitu-gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu jenis peta ya. Oke. Nah, ini tadi. Nah, ini contoh peta topografi yang adalah tematik ya. Peta tematik. Jadi kalau teman-teman pernah dengar peta rencana tata ruang wilayah, nah itu kan salah satu tematik. Jadi peta rencana tata ruang wilayah itu beberapa pemangku kepentingan sekedar. Jadi itu nanti kalian teman-teman bisa lihat di lokasi daya perikanan.
Oke, maaf tadi jaringan terputus ya buat teman-teman yang di Zoom. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa cara untuk memperoleh data informasi geografis ya. Nah, jadi yang paling utama adalah survei lapangan ya. Bagaimanapun kita nggak bisa macam bikin peta hanya di depan laptop atau depan komputer gitu ya, tanpa harus ke lapangan. Walaupun sekarang data itu bisa disajikan secara live ya, tapi tetap harus ada namanya cross check lapangan, ground check lapangan, paling tidak untuk mengambil titik koordinat ya. Yang kedua adalah sensus. Sensus itu seperti memperoleh data langsung melalui wawancara atau kuesioner ya. Dan yang ketiga adalah statistik ya. Nah, jadi informasi GIS yang data-data statistik, contoh kayak model data pasang surut ya, itu kan ada tabelnya. Nah, itu bisa diolah di GIS, jadi kita bisa ngelihat tren atau pola pasang surut namanya kalau untuk di perikanan. Terus data yang lainnya adalah data curah hujan biasanya. Kita mau ngelihat tren curah hujan macam di Kota Tarakan selama setahun. Nah, itu nanti biasanya menyediakan datanya itu adalah BMKG ya. Nah, jadi nanti silakan saja nanti kalau mau minta datanya ke sana, nanti kita lihat trennya seperti itu. Nah, biasanya ada beberapa skripsi atau penelitian teman-teman itu yang memang membutuhkan data curah hujan, data kelembapan dan seterusnya. Lalu tracking, yaitu cara pengumpulan data menurut periode tertentu untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi kalau teman-teman perikanan biasanya penelitian tentang musim tangkap ikan. Nah, jadi nanti mau membandingkan antara pasang air tertinggi dan pasang air terendah umpamanya. Nah, jadi nanti bisa menggunakan metode tracking seperti ini. Jadi nanti bisa dibandingkan. Contoh kayak model dalam setahun itu, dalam waktu sebulan umpamanya dia dua kali pasang tertinggi, dua kali pasang terendah. Nah, itu jadi nanti dibandingkan data hasil tangkapan. Contoh saja. Dan yang kelima adalah penyelidikan jarak jauh atau inreja atau remote sensing. Nggak tahu apakah di teman-teman di aquaculture mengambil mata kuliah pemetaan atau enggak, saya enggak ngerti. Nah, biasanya kalau ngambil mata kuliah pemetaan nanti salah satu poin materinya adalah remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Nah, jadi penginderaan jarak jauh sendiri itu kita melihat kondisi existing suatu daerah menggunakan citra satelit atau foto udara. Umpamanya mau melihat luasan tambak di Tarakan atau di Bulungan umpamanya. Kita nggak harus ke sana juga gitu ya untuk memperoleh informasi data awalnya, cukup menggunakan foto udara atau citra satelit. Nanti kita bisa membuat sebuah perencanaan penelitian menggunakan itu biasanya. Nah, ini beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data atau informasi. Yang pertama itu adalah kuantitas luas arealnya. Itu tadi saya jelaskan di awal. Kita bisa menghitung luasan arealnya, lalu kualitas dan tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan. Nah, jadi terkadang nih kalau kita mengumpulkan data,
suka bingung nih data yang mana yang mau dipercaya, mana data yang mau digunakan, karena saking banyaknya tadi overlap data gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu poin untuk teman-teman nanti ketika penelitian dalam mengumpulkan data harus benar-benar pilih data yang terpercaya. Nah yang ketiga, SIG sendiri dia itu bisa mengumpulkan data dengan cepat dan tepat. Artinya apa? Itu tadi saya bilang bahwa data sekarang itu banyak yang live ya. Contoh kecil kayak kan 2 tahun kemarin kita kena pandemi COVID-19 ya. Nah itu kalau teman-teman mau lihat datanya kira-kira kayak ditarakan yang terpapar berapa, yang sembuh berapa gitu ya, terus yang meninggal berapa karena COVID, itu sudah ada di webnya. Dan basicnya adalah GIS, karena di situ menggunakan peta sebaran ya, peta sebaran COVID-19. Nah jadi itu informasinya real time, per hari di update. Artinya apa? Memang GIS ini merupakan salah satu tools pengumpulan data yang cepat dan tepat. Nah ini beberapa pendekatan analisis untuk sistem informasi geografi. Yang pertama spasial analisis, jadi analisis keruangan. Nah jadi ini faktor-faktor dan pola penyebaran serta pengendalian pola untuk tujuan efisiensi dan keseimbangan. Yang kedua adalah analisis ekologis. Yang ketiga adalah analisis kompleks wilayah. Ya. Ini nanti cuma referensi saja, nanti dibaca-baca saja. Karena nanti kalau dijelaskan butuh waktu yang lama. Ya. Nah, kira-kira siapa saja yang membutuhkan informasi tentang sistem informasi geografi yang jadi terkadang kayak model contoh kayak kita di Kaltara ya. Kaltara itu semuanya tercover di daerah perkotaan, tapi ada juga di daerah pedesaan. Contoh kayak di Malinau, Kabupaten Tanah Tidung ya, Nunukan dan sebagainya. Nah, jadi pemerintah itu dia butuh data geografis itu untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi penduduknya. Jadi bagaimana kesehatannya, bagaimana perekonomiannya, bagaimana pendidikannya gitu ya. Nah, dia juga butuh data informasi ahli teknik, otomatis ya, secara teknik juga dia memang sangat butuh. Contoh kayak teman-teman di Fakultas Teknik ya. Nah, jadi dia mau menghitung, membuat perencanaan kayak mau membangun sebuah gedung gitu ya. Dia butuh informasi geografis, artinya dia butuh data luasannya, dia butuh karakteristik tanahnya, umpamanya gitu ya. Dan itu bisa diolah menggunakan SIG. Yang ketiga adalah ahli lingkungan. Nah, ahli lingkungan ini sifatnya luas ya. Jadi teman-teman bisa, teman-teman perikanan bisa masuk, pertanian bisa masuk, ekonomi juga bisa masuk, teknik juga bisa masuk untuk ahli lingkungan ya. Nah, jadi untuk memantau kayak kesehatan udara, air, tanah dan sebagainya. Terus supir. Nah, ini juga kalau teman-teman tahu pakai aplikasi Grab ya atau Gojek. Nah, itu kan dia berbasiskan WebGIS ya aplikasinya. Nah, itu juga kenapa kok di sini sopir itu atau driver dia membutuhkan informasi geografis ya. Nah, terus distributor. Nah, distributor juga dia butuh. Contoh distributor sembako. Ya tadi saya bilang, jadi Kaltara ini kan dia daerahnya luas ya. Tempat-tempatnya bukan di perkotaan saja tapi juga di pedesaan. Nah, jadi untuk distributor-distributor kayak sembako, dia butuh informasi ini. Artinya untuk mengestimasi kira-kira transportasi yang digunakan itu apa, jaraknya berapa. Nah, itu untuk menghitung keuntungan dan kerugiannya. Ini tarik saja. Nah, jadi komponen-komponen dalam GIS itu yang pertama perangkat keras atau hardware komputer yang digunakan.
selain komputer ada juga perangkat keras lain untuk data input, biasanya kayak GPS, terus sekarang yang paling banyak digunakan peralatan untuk penyajian hasil atau output sesi printer. Cuman kalau untuk peta-peta yang besar begini, dia juga butuh printer yang besar juga, biasanya pakai plotter. Nah, ini untuk perangkat lunak adalah beberapa software atau aplikasi yang mendukung kegiatan-kegiatan GIS. Nah, contohnya kalau di lab sini sih pakainya Quantum GIS sama ArcGIS ya. Itu juga salah satu. Microsoft Excel juga salah satu pendukung kegiatan GIS sendiri. Dan ada berapa banyak aplikasi lainnya ya. Ini juga sama. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk pengumpulan data GIS ya. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal sama saja. Jadi ada beberapa, jadi peta itu dia atau GIS itu informasinya dibagi menjadi beberapa layer ya. Ya point, ya line, polygon dan seterusnya. Nah, ini proses GIS ya. Nah, jadi yang pertama tuh kita cari dulu kira-kira ini ada permasalahan apa ya. Contohnya di masalah permasalahan di dunia perikanan tadi kayak lokasi budidaya yang tidak sesuai ya. Terus kita mau buat kajian kelayakan sebuah lokasi budidaya. Nah, carilah bahannya, informasinya, lalu nanti GIS ini masuknya nanti di mana. Terus nanti juga kita memasukkan data, ya data sekunder dan data primer, lalu melakukan analisis GIS, sampailah nanti outputnya keluar ya. Nah, ini adalah integrasi beberapa teknologi sistem informasi geografis. Ya. Jadi sumber masukan data yang pertama, yang kedua adalah model dasar perangkat lunak, ya. Nah, jadi GIS ini dia bisa diintegrasikan dengan beberapa teknologi lainnya ya. Nah, nanti silakan dibaca saja. Juga bahan bacaan saja. Nah, jadi salah satu alat yang digunakan untuk GIS itu, nah ini contohnya GPS ya. Nah, ini GPS, Global Positioning System. Nah, ini adalah alat untuk menentukan titik koordinat ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah tugas akhir atau skripsi, biasanya kalau untuk lapangan pasti nanti ke sini pinjam GPS ya. Nah, itu jadi salah satu alat penting untuk mendukung kegiatan GIS sendiri adalah GPS ya. Jadi nanti teman-teman saya mau ke lapangan, nah untuk menentukan titik koordinatnya nanti pakai GPS, walaupun teknologi yang terbaru, jadi di handphone yang teman-teman itu sudah banyak aplikasi-aplikasi berbasis iOS atau Android ya, yang untuk GPS mobile seperti itu. Nah, ini bahan bacaan saja. Di CSR. Nah, ini tadi saya bilang teknologi remote sensing atau foto udara. Jadi nanti menggunakan satelit pesawat untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi. Nah, jadi ini saya mau cerita sedikit saja. Kalau kita sekarang hidupnya di Tarakan gitu ya, di Indonesia bagian tengah gitu. Nah, jadi bagaimana kita memperoleh informasi di
belahan bumi lainnya. Ya, kayak di Indonesia bagian barat, bagian timur. Nah, ada riset mengelilingi bumi. Kita mengelilingi bumi untuk merekam kegiatan kita selama ini. Ya. Nah, jadi foto udara atau citra satelit itu adalah salah satu produk dari satelit tadi yang mengelilingi. Ya. Indonesia apa punya satelit? Dulu punya, namanya Indosat. Indonesia satelit, walaupun sekarang sudah bukan punya kita lagi, tapi paling tidak kita pernah punya. Ya. Yang paling sering digunakan datanya itu adalah Landsat misalnya. Datanya Landsat punya Amerika. Ya. Nah, nanti ini juga dibaca saja. Nah, aplikasi sistem informasi geografis atau aplikasi GIS yang paling familiar itu adalah GIS dan Kuantum GIS untuk sekarang ya. Nah, kalau di edisi-edisi sebelumnya yang beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu masih pakai RTU, Arsinfo. Nah, ini ada Mapinfo. Dulu yang paling sering digunakan itu adalah Mapinfo untuk mahasiswa karena aplikasinya ringan. Cuman akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan. Orang banyak beralih ke Kuantum GIS. Selain lebih murah, bahkan gratis ya kalau Kuantum GIS, dan tutorialnya itu banyak, banyak di browser itu banyak sekali. Ya. Nah, ini beberapa aplikasi ya. Nah, jadi untuk GIS sendiri, tools dan aplikasinya itu lumayan banyak sesuai kebutuhan biasanya. Ya. Kalau kayak di kita, mungkin pakainya Quantum GIS atau GIS cukup. Kalau kayak teman-teman di teknik, dia butuh tuh kayak model AutoCAD, Global Mapper, Air Mapper, macam ya. Nah, itu sesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman nanti mau belajarnya pakai apa. Dan saya saran fokus di aplikasi aja, ya. Kayak model ArcGIS dan Quantum GIS ini kan mirip-mirip nih. Teman-teman mau fokus, yang penting fokus. Ya. Jangan kalau terlalu banyak. Sekarang KGIS itu sudah ada yang berbasis Android. Ini bisa yang pertama melalui handphone aja. Sudah bisa. Salah satu contoh tampilan aplikasi GIS ya. Kebetulan ini yang RTU. RTU. Nah, ini jadi sebelum munculnya ArcGIS. Nah, jadi ini adalah aplikasi pendahulunya. RTU. Ya. Ini tampilannya. Pendekatan GIS ya, secara geografis. Nanti dibaca saja. Nah, ini salah satu keunggulan GIS. Jadi dia bisa membuat sebuah pemodelan yang melibatkan banyak faktor informasi data. Contoh, kayak model ini sumber polusi dan kasus penyakit leukemia. Nanti kita bisa menarik sebuah garis hubungan banyak. Jadi penyebab polusinya ini ya saja. A, B, dan C gitu ya. Nah, terus ini masyarakat menyakit
Nah, jadi di situ si analisis yang saling menguji. Nah, ini seperti ini adalah ya maaf tadi putus lagi jaringannya. Nah ini kita lanjutkan ya. Nah ini tadi kita sampai di sini tadi, jadi kombinasi antara sumber polusi dan kasus leukemia. Nah jadi nanti kita bisa buat pemodelan ya, kita bisa buat pemodelan seperti ini. Jadi salah satu fungsi GIS adalah untuk menganalisa dengan menghasilkan data dengan pemodelan seperti ini. Ini juga sama. Nah ini beberapa contoh penggunaan GIS di kehidupan sehari-hari ya. Jadi jaringan jalur transportasi ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat jaringan apa jalan yang sudah digunakan teman-teman dalam keseharian itu juga salah satu manfaat dari GIS ya. Terus yang kedua adalah manajemen fasilitas. Yang ketiga pengelolaan pembagian area. Ini tadi saya bilang RTRW rencana tata ruang wilayah. Terus yang keempat itu berbasis pada sumber daya alam. Jadi seperti pengelolaan hutan, perencanaan tempat rekreasi, pengaturan pertanian, pemulihan air tanah dan sebagainya, ya. Ini juga salah satu pemanfaatan GIS. Nah ini karir yang memanfaatkan GIS. Nah kalau teman-teman pernah buka ESRI, ESRI itu dia salah satu company yang fokus pada GIS ya. Jadi beberapa software atau aplikasi seperti ArcGIS, ArcView, nah ini juga bawaannya ESRI. Nah, dia juga kadang setiap tahun itu menerima ya perekrutan karyawan biasanya yang di bidang ini macam-macam ya. Ada bidang bisnisnya, ada bidang kesehatan, bidang semacam lah. Ya, supaya nanti teman-teman yang berminat kerja di ESRI, silakan saja belajar. Ini contohnya ya. Nah, untuk ke perikanan sendiri, nah ini ada beberapa contoh. Nah, kira-kira penelitian apa saja sih yang menghubungkan antara GIS dan perikanan. Nah, jadi ini salah satunya adalah aplikasi sistem informasi geografi dalam penentuan daerah pengoperasian alat tangkap gombang di perairan selat Bengkalis, Kecamatan Bengkalis. Ya. Lalu ini juga ini aplikasi sistem geografis pemetaan lokasi budidaya tambak ikan di Bangka Belitung berbasis web. Nah ini saya sudah baca artikelnya, bagus. Nah jadi nanti bikin web GIS contoh kayak model di Kaltara, kita kan belum punya tuh basis data perikanan. Contoh
lokasi tambaknya di mana aja gitu ya. Nah, jadi kalau berbasiskan WebGIS ini, jadi nanti ada peta tambak si A gitu ya. Itu nanti begitu diklik foto tambaknya, itu langsung muncul informasi-informasinya, pemiliknya siapa, luasannya berapa, seperti itu. Nah, ini bagus nih kalau ada yang mau menjadikan ini sebuah referensi untuk penelitian teman-teman perikanan, bisa aja. Ini bagus sekali. Nah, ini perancangan sistem pemantauan perikanan di Indonesia. Ini dia penelitiannya skopnya luas sekali ya, Indonesia dia. Dan ada banyak lagi sih contoh-contoh penelitian GIS di bidang perikanan luar biasa. Nah, kebetulan pada Bu Dori, Pak Amrullah, ya, itu yang biasa tentang GIS. Oke, mungkin itu pengantar GIS untuk session hari ini. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman, baik yang ada di lab maupun yang ada di Zoom meeting, saya persilakan. Kalau ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusikan, silakan saja. Ada yang mau tanyain? Tanya ya. Fira, ada yang mau tanyain? Nggak ada. Teman-teman di Zoom, Bu Nursia dan teman-teman yang lainnya. Nah, teman saya kayaknya yang dari Ternate ada yang nanya, ada yang mau ditanyakan kayaknya. Tuh nih, Bu Ningsih itu jauh bro dari Ternate tuh. Oh iya. Iya. Bu Ningsih. Dari Unhairun Ternate. Ya silakan Bu, kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyain. Dia fokusnya kayaknya ke penelitian burung. Oh, bird watching ya. Penelitian yang enggak pernah kita laksanakan itu. Ya, masih dalam hayalan ya. Iya, kita laksanakan dalam hayalan. Mungkin ini kali ya, kalau kami mungkin ini sharing saja ya, namanya juga sharing session ya. Mungkin kalau kami di EPKIP itu lebih display-nya data vegetasi mungkin ya. Atau ingin melihat jenis-jenis flora dan fauna di satu lokasi seperti itu yang biasanya kami lakukan. Nah, biasanya sebenarnya ada mahasiswa yang melakukan penelitian di biologi juga saya rujuk ke Bang Kiki untuk membuat atau belajar mengenai pemetaan. Karena beliau nih ekspor kayaknya. Emang ahlinya di UBT gitu. Mungkin yang saya mau sharingkan saja mengenai apa namanya tadi saya mau bilang itu tentang pendisplayan data tadi Mas Kiki. Nah, sebenarnya kalau kami di FKIP itu ada tidak ketentuan tersendiri untuk mendisplay data atau peta yang ditampilkan seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi untuk peta sendiri memang dia ada standarnya ya, standar format untuk layoutnya, layout peta. Nah, jadi yang pertama untuk luasan daerahnya, kira-kira dia kalau levelnya adalah kabupaten kota, biasanya dia skalanya skala 50.000. Tapi kalau dia levelnya lebih ke administrasi untuk di sebuah kelurahan, biasanya dia menggunakan informasi RDTR atau rencana detail tata ruang itu skalanya 10.000. Sementara kalau untuk layout lainnya biasanya menggunakan yang penting memenuhi beberapa unsur. Yang pertama itu judul peta itu harus jelas, yang kedua legenda petanya, yang ketiga adalah skalanya,
sumber datanya, peta insight-nya sama yang membuat petanya nanti siapa. Karena sumber dan pembuat peta ini penting dicantumkan agar peta yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan biasanya. Seperti itu. Nah, kalau memang sih kalau teman-teman biologi banyak sih yang bikin peta di sini dan itu sudah beberapa tahun nih, beberapa tahun memang macam-macam sih jenis petanya. Ada yang bikin peta transek, ada yang bikin peta terakhir kemarin, peta sebaran kantong semar kalau nggak salah. Nah itu juga karena kita belum punya referensi untuk menampilkan datanya, jadi biasanya informasi yang disampaikan adalah transek ya. Jadi kayak model di transek satu, jenis tumbuhan yang didapatkan, apa saja. Nah itu juga data yang dimunculkan bisa berupa grafik, artinya kayak di transek satu ditemukan 2 atau 3 jenis dengan jumlah yang berbeda, itu bisa dimunculkan grafiknya di peta. Terus foto juga boleh, foto juga bisa ditampilkan di petanya juga. Mungkin itu sih kalau dari SNI-nya hanya mengatur masalah layout aja sih. Tapi kalau kayak kontennya, yang penting informasi yang disampaikan di peta itu jelas. Mungkin itu menurut saya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Mas Kiki boleh tanya lagi nggak? Oke. Mas Kiki, Bang Kiki semua aja aku panggil. apa tadi mau ditanyain tuh? Mungkin apa tadi ya? Ntar dulu deh, aku pikir dulu. Aku lupa tadi, tapi sambil ngobrol tadi. Oke, teman-teman yang di lab, ada mungkin. Ini ada mahasiswa saya juga yang mau, muslimin mungkin mau bertanya karena penelitiannya di lapangan, ada yang mau tanyakan mungkin terkait dengan peta muslimin. Ya, silakan. Kalau ada yang mau tanyain. Oke, silakan teman-teman yang di lab. Atau ada yang lain? Mas Kiki, sudah ingat. Yang tadi itu terkait dengan overlay, peta yang di overlay ya? Atau apa ya tadi yang berlapis-lapis itu yang depan tadi disampaikan? Oh iya, tentang layering biasanya. Iya, layeringnya peta itu. Nah, data apa aja sih? Misalnya, saya menggunakan... peta ini saya hanya punya, misalnya di satu desa ini hanya punya peta administrasinya desa. Kemudian peta lainnya tidak punya gitu ya. Kemudian mahasiswa misalnya penelitian mengenai vegetasi di salah satu lokasi di desa tersebut. Kemudian nanti juga mau melihat dari ketinggiannya. Nah, seperti apa tuh Mas Kiki cara mendisplaynya atau membuat petanya? Oke, nah jadi biasanya informasi pada peta itu yang ditampilkan adalah sesuai kebutuhan ya. Tapi nggak bisa dipaksain juga, kayak contoh beberapa tempat kayak model di Kaltara, kayak di Krayan, di mana itu ya. Saya sudah coba kemarin download peta dasarnya di Inageo Portal. Memang skala yang disediakan mereka itu nggak ada yang skala 50.000 ya. Yang ada itu skalanya 250.000. Dan itu kalau memang mau dipaksakan, mau diambil datanya, itu juga hasilnya nggak maksimal. Nah, kalau tadi kasusnya punya peta administrasi, umpamanya peta spesiesnya itu formatnya masih yang peta cetak ya. Peta cetak bukan peta. Ya, peta cetak bukan satunya. Peta digital. Nah, selama peta cetaknya itu dia mencantumkan grid atau ada informasi titik koordinatnya, masih bisa diolah, artinya didigitalisasi. Nah, jadi nanti petanya itu
kita registrasi ulang atau nanti di scan, biasanya di scan gitu ya. Nanti dipanggil di aplikasi ArcGIS. Nah, itu nanti di georeference. Georeference. Nah, georeference itu jadi nanti menyamakan titik koordinat yang ada pada peta cetak tadi dengan titik koordinat sesungguhnya yang ada di bumi. Nah, itu kalau dia sudah di georeference bisa, biasanya bisa digunakan walaupun ya kerja keras artinya harus digambar ulang, digitasi, di ini bikin tabularnya lagi gitu ya walaupun agak lama. Tapi kalau datanya yang ada cuman itu mau nggak mau harus kayak gitu. Georeference tadi itu misalnya saya mengambil titik menggunakan aplikasi di Android misalnya gitu atau di smartphone gitu ya. Kemudian di apa tadi di digitalisasi atau ditumpang tindihkan dengan peta administrasi itu bisa ya Mas Kiki ya? Ya bisa. Nah jadi nanti anggap aja peta administrasi desa tadi kita jadikan dia base map atau peta dasar ya. Dasar. Nanti setelah di georeference, di registrasi, lalu di digitasi dan akhirnya kita kan punya nanti peta digital desa itu. Nah jadi kalau sudah punya datanya atau sudah punya SHP-nya, nanti mau diolahnya gimana pun juga yang penting peta dasarnya ada dulu gitu. Entah nanti mau di overlay dengan titik koordinat vegetasinya atau foto vegetasinya itu bisa. Itu ada pertanyaan di kolom chat kayaknya Mas Kiki dari Bu Ningsih Saibi. Oke, izin bertanya karena saya mungkin belum pernah menggunakan aplikasi GIS, jadi agak bingung, boleh tidak didemokan sebentar penggunaan data yang dari GPS ke GIS? Oke, nah jadi data dari GPS ke GIS ya, bentar ya. Saya bukan demo ya. Demo masak. Ya, buat siapa sih? Mas Kikinya bisa ya demo buat kopi, Bu Ningsih. Oke, Ibu Ningsih. Nah, jadi untuk mendemokan ini, sebenarnya kalau GPS-nya sudah ada, biasanya nanti ada aplikasi bawaannya tuh. Walaupun sekarang aplikasi bawaannya sudah bisa banyak di download di browser ya. Seperti kayak Garmin Basecamp, tapi saya coba aja lah ya. Saya coba demokan sebentar. Sebentar. Oke, terlihat ya atau belum? Sudah belum? Kelihatan. Nah ini salah satu contoh aplikasi bawaannya untuk mendisplay data dari GPS ya. Nah jadi ini GPS itu ada kabelnya nanti dipasang di laptopnya. Mas lagi ya, boleh saya nyalain? Boleh. Mas Kiki, mau tanya Garmin Basecamp ini, softwarenya ini ada tersedia kalau kita beli Garminnya atau emang ada yang bisa diunduh gitu?
Kalau kita beli GPS-nya itu bisa dikasih CD. Tapi sekarang juga sudah banyak sih, dibuka aja di web resminya Garmin. Garmin ini Indonesia. Bisa di-download ya? Nanti ketik aja di browser Garmin Indonesia. Nanti di situ ada software. Pilih aja yang Basecamp. Oh, ini aplikasi yang terbaru. Nah, jadi nanti kalau ini GPS-nya sudah terkoneksi dengan laptop atau komputer, nanti biasanya di pojok kiri ini sudah ada nih nama GPS-nya apa, nomor ID-nya, dan beberapa datanya. Nah, jadi semua data dalam GPS ini nanti kalau diklik yang di kiri atas ini, dia akan muncul nih semua di bawah. Nah, termasuk nanti di petanya akan muncul display-nya seperti ini. Ya, ini kebetulan ditarakan. Lalu bagaimana cara memperoleh datanya atau memindahkannya? Nanti cukup diklik lalu dipilih aja data yang mau di copy yang mana. Contohnya ini kita buat seperti ini. Lalu nanti di sini pilih file lalu export. Ya. Nah, ini export selection saja. Nah, biasanya sih formatnya ada banyak ya. Tergantung nanti kita mau ngelihatnya di mana. Kalau mau dibuka di aplikasi ArcGIS-nya, pakai GPX boleh. Pakai format GPX boleh. Kalau mau lihat di Google Earth, nanti namanya pakai KML juga juga boleh. Tapi kalau mau ngelihat datanya di Excel, pilih yang CSV misalnya seperti ini. Ini kita coba export ya, tes ya. Ya, boleh. Nah, itu sudah terekspor. Nanti datanya yang muncul itu saya stop screen dulu. Oke, sudah terlihat belum? Nah, ini data yang sudah kita ambil dari GPS tadi, yang sudah diekspor, yang formatnya Excel ya. Nah, jadi nanti ini dia datanya. Datanya sudah ada di Excel ya. Nah, nanti ini bisa diolah. Bisa di ini titik koordinatnya. Nah, ini ada elevasinya, ini ada waktu pengambilannya. Oke, mungkin Ibu Ningsih seperti itu ya, simulasi singkatnya bagaimana memperoleh. Sebetulnya ada banyak sih cara ini ya, cara mengekspornya ya, mengekspor data dari GPS. Gitu juga nanti sebaliknya, kalau kita punya data di sini mau dimasukkan ke GPS sama ya. Ini di sini ada send internal storage to device ya. Nah, jadi nanti kalau biasanya sih kita bikin titik koordinat dulu di sini di petanya, buat titik koordinat gitu, nanti baru di kirim ke GPS-nya. Jadi nanti begitu pas survei di lapangan, titik koordinat yang sudah kita rencanakan itu ada di GPS. Mas Kiki, itu kalau pakai yang tadi bisa nggak kalau yang dari Android ke situ? Bisa. Nah, jadi kalau Android saya sarankan pakai aplikasi namanya GPS Esensial. Nah, GPS Esensial itu jadi nanti titik koordinatnya bisa langsung diekspor, boleh ke GPX, boleh ke KML. Nah, untuk tutorialnya sudah ada saya share di akun YouTube saya. Oh ya, lagi penasaran nonton YouTube-nya ya Pak. Lagi-lagi promosi ya. Promosi ya, subscribe ya, like and subscribe. Sama ya. Ini tadi mau nanya
Selain itu, oh iya, tadi kan saya lihat di GPS basecamp-nya itu kelihatan ada kayak apa peta gitu ya. Peta itu yang terlihat itu kita tinggal masukkan titik kemudian kelihatan gitu ya peta itu. Atau itu Mas Kiki masukkan sendiri ya? Oh iya, sebelumnya. Saya nah, itu ada peta kan yang di belakang itu masukkan sendiri atau gimana? Ya, nah jadi bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali install Garmin Basecamp ini, iya, mungkin tampilan petanya tidak seperti ini. Iya. Tapi dia lebih ke seperti ini mungkin. Oke. Okay. Gimana caranya supaya yang kayaknya harus? Nah, jadi nanti teman-teman buka aja di browser, cari aja navigasi.net ya. Okay. Navigasi.net. Nah, nanti mungkin enggak kelihatan. Saya pakai magnifier dulu. Biar kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini, kelihatan nggak sih tulisan navigasi.net-nya nih? Kelihatan kaki. Nah, iya. Nah ini juga saya punya juga belum terupdate yang 2021. Biasanya sih mereka ngupdate datanya per tahun ya. Nah jadi nanti di situ silakan download Garmin Map dia namanya. Navigasi.net, nanti itu diinstal di laptop atau komputer teman-teman. Nah nanti kalau sudah terinstal dengan sempurna, nanti ketika milih maps ini nanti otomatis akan muncul nih seperti ini ya. Nah cuman navigasi.net itu karena dia karya orang Indonesia ya, jadi peta yang dia buat itu cuman peta Indonesia aja. Okay. Ini kalau yang global map ini dia kan satu dunia kan. Iya. Nah kalau yang ini dia pakainya Indonesia, tapi sangat lengkap menurut saya. Ya. Iya, ini bisa dijadiin peta dasar gitu ya? Nah bisa. Jadi nanti kalau teman-teman pakai aplikasi Quantum GIS, nah itu base mapnya sudah sangat lengkap disediakan dari Google Earth ada, dari Google Map, termasuk dari Garmin juga. Nah, jadi keunggulan petanya Garmin ini semakin di-zoom semakin jelas ya dia. Iya. Jadi nama-nama tempat kayak ini, nah ini kampus Borneo nih. Nah, ini sudah ada nih. Ya. Nah, ini juga bisa diekspor ke GPS ya. Jadi nanti kalau teman-teman pakai GPS yang GPS map, nah ini petanya bisa diekspor ke GPS-nya. Seperti itu. Walaupun nanti kalau pakai Quantum GIS atau pakai ArcGIS, peta dasarnya jauh lebih baik lagi dari ini. Ini kan cuma gambaran kasarnya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Lebih bersemangat yang tua daripada yang muda. Biasa. Kayak saya yang mahasiswa. Wah. Mana mahasiswa saya tadi ada Mas Kiki yang lagi mau penelitian, enggak mau bertanya dia. Kabur dia. Ya, di lab ada mau tanyain? Tanya aja. Ya, yang di lab Mas Kiki. Mumpung gratis nanti. Iya. Berikutnya bayar lah. Ini anu. Jangan bayar. Gratis terus loh Mas Kiki. Biar banyak amal jariahnya. Amin ya Allah. Iya. Ayo sharing adik-adik ini, beliau ini banyak ilmunya nih. Kalau enggak ditanya beliau enggak menjelaskan soalnya.
Mas Kiki, spesifikasi spek dari apa namanya perangkat lunaknya, laptopnya juga berpengaruh ya sama software atau aplikasi-aplikasi yang Mas Kiki jelaskan tadi ya. Berapa sih yang paling rendah dimintanya? Oke, kalau untuk spek komputer tergantung aplikasinya sih. Kalau kayak Quantum Gis 2 giga cukup RAM-nya. Kalau ArcGIS juga sesuai kebutuhan sih. Mau ArcGIS yang pro butuhnya 8 giga sampai 16 giga. Kalau yang tadi yang itu yang untuk GPS tadi berapa Mas Ki? Kalau itu standar sih, biar RAM-nya 2 giga masih bisa. Nggak terlalu berat masalahnya aplikasinya. Takutnya berat kan? Enggak. Sudah. Next kita bikin pelatihan lah ya. Iya. Pelatihan saya semangat Quantum GIS aja. Oh iya, yang 2 tahun lalu dirimu ikut juga kan? Iya. Ini Mas, ada dia mahasiswa enggak bersama? Tanya. Atau oh ya silakan, siapa namanya? Iya. Ya, silakan. Tadi kamu bilang bisnis bisa untuk bahan penelitian kan, Pak? Nah, kalau misalnya kita ambil bisnis penelitian daerah perkembangan itu contohnya bagaimana, Pak? Oh ya. Bentar ya. Saya buka Google Earth. Jadi nanti silakan nanti download aja nih Google Earth, ini gratis nih. Ya. Gratis dan ringan misalnya. Nah, ini adalah contoh aplikasi gratisan juga yang disediakan sama Google ya. Google Ad. Nah, jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Aditya, katanya kalau mau penelitian tentang tambak menggunakan GIS itu seperti apa? Nah, ini coba kita buka ya salah satu lokasi tambak di Tarakan. Gue tanggung jaringan tidak bagus. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh tambakan. Nah, jadi kalau teman-teman mau penelitian tentang tambak, contoh kayak studi kelayakan tambak di Tarakan Barat, umpamanya. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah pertama cari tahu dulu nih lokasinya di mana, ya, sebelum ke lapangan. Cari tahu dulu lokasinya di mana menggunakan Pin seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini nanti di sini muncul nih titik koordinatnya. Nah, titik koordinat ini nanti dimasukkan di GPS biasanya. Ya. Masukkan di GPS. Selanjutnya adalah menghitung luasan. Itu juga bisa. Contohnya kita mau hitung luasan tambak yang ini nih ya. Ini areanya kita pakai hektar. Terus tambaknya. Nah, ini nanti bisa dihitung nih luasan tambaknya berapa.
Nah, ini contohnya ya. Nah, ini luasannya sekitar 18 hektar. Nah, ya. Jadi luasannya sekitar 18 hektar. Ya. Begini ya. Jadi nanti kalau sudah diperoleh luasannya, terus titik koordinatnya, ini nanti mau ke lapangan penelitiannya tentang apa dulu? Kemudian kalau mau dia studi kelayakan, studi kajian, nanti di sini kan di sini ada perumahan penduduk nih. Nanti bisa aja bikin kuesioner kira-kira gimana perkembangan tambak di sini atau datangin aja pemilik tambaknya. Jadi nanti hasilnya bagaimana apa semua gitu kan? Nanti kalau memang menurun, kita lihat lagi faktor lingkungannya, apakah mangrovenya yang tidak bagus atau memang dia tercemar daerahnya, itu nanti bisa. Ya. Oke, ada lagi. Oke. Yang lain mungkin teman-teman yang lain, yang dari Zoom, kita masih punya waktu 6 menit ya. Silakan. Ya, yang raise hand muslimin silakan. Open mic aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya muslimin dari mahasiswa Fakultas FKIP jurusan Pendidikan Biologi. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan, kebetulan saya lagi penelitian murni khususnya di Kota Tarakan. Nah, kendala saya dalam pemetaan itu Pak, saya pernah menggunakan Google Earth. Hanya saja kendalanya itu, apakah yang saya tanyakan itu apakah efektif untuk menggunakan Google Earth itu? Karena kita harus sertakan sumbernya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua kan, Pak, kendala ini khususnya di pendidikan biologi murni, yang penelitian murni. Jadi itu beberapa kendala kami, Pak, dalam pemetaan. Yang kedua itu dalam penggunaan Google Earth yang kami gunakan ini, pengkodeannya Pak susah, maksudnya misalnya keterangannya ini wilayah apa seperti Pak, apakah ada solusinya gitu nah Pak? Oke, baik, terima kasih. Ya memang sorry, Google Earth sendiri memang dia digunakan kalau untuk benar-benar kayak ngolah data peta memang nggak disarankan ya, karena legendanya akan susah nanti karena kadang kita ngelihatnya ini hutan nih gitu ya, tapi kita susah bedain mana semak belukar, mana hutan mangrove, mana hutan primer gitu ya. Kalau di Google Earth itu akan susah ya. Kayak contoh ini saya share ulang saja. Nah, kayak model gini. Nah, ini kan kita nggak tahu nih mana yang mangrove, mana yang semak belukar ya. Nah, itu memang tidak disarankan. Walaupun Google Earth ini kita hanya bisa mengambil beberapa data yang benar-benar kelihatan gitu ya. Contoh kayak model tambak nih. Nah, ini nanti datanya bisa diekspor sih, bisa diekspor dijadikan KML atau KMZ ya. Nah, nanti di aplikasi ArcGIS-nya dipanggil aja datanya yang formatnya KMZ atau KML tadi. Nah, itu baru bisa dikerjakan. Saya saran kalau untuk teman-teman mahasiswa mending pakai Quantum GIS ya. Coba bentar saya kasih lihat Quantum GIS. Nah, jadi nanti kalau memang mau pakai Quantum GIS bisa datang ke lab, nanti saya punya masternya, nanti silakan diinstal aja di komputernya. Dan Quantum GIS itu sangat ringan kok, enggak besar, filenya kecil aja.
Oke, bentar saya share ke contoh quantum disk ya. Masih loading. Nah, ini contoh quantum GIS ya. Nah, jadi kalau quantum GIS, nah peta dasarnya ini ada di quick map service-nya. Nah, ini disediakan banyak sekali ya. Contoh kita pakai yang OSM yang standar. Nah, ini ya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman mahasiswa pakai quantum GIS karena di sini peta dasarnya sudah disediakan semua ya, dan ini lengkap, tinggal sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau tadi teman-teman yang mau menggunakan tambak ya, penelitian tentang tambak, nah di sini juga sudah ada sih. Ini nanti bisa diganti peta dasarnya, mau pakai yang Google satelit juga bisa. Nih. Jadi kalau quantum GIS itu keunggulannya ya, salah satunya dia punya peta dasar yang bisa narik data dari beberapa macam jenis sumber ya. Seperti itu. Nah, jadi saya sarankan begitu ya, teman-teman mahasiswa, kalau mau yang pakai aplikasi pemetaan yang ringan dan gratis, pakai aja ini quantum GIS ya. Nah, ini juga tutorialnya sudah banyak ya, termasuk di akun YouTube saya juga sudah banyak sih kayaknya quantum GIS. Jadi coba dicek aja, mulai dari input data titik koordinat sampai nanti ke layout petanya juga sudah ada. Oke, Muslimin, ada lagi mungkin? Untuk quantum GIS ini Pak, di laptop aja Pak ya? Ya, walaupun ada sih sudah yang di Android, hanya saja untuk yang survei, untuk yang surveinya. Jadi nanti kalau keuntungannya quantum GIS itu, jadi kita nggak perlu bawa GPS, terus mindahin data GPS pakai kabel itu nggak perlu lagi. Nah, jadi nanti kita tinggal install gitu ya di HP Android. Nah, jadi kita ngupload, ngambil foto, terus ngambil titik koordinat, bikin garis jalan, garis sungai atau poligon. Nanti secara otomatis dia akan muncul di sini yang sudah data kita input tadi. Seperti itu. Mungkin connect internet aja sih. Seperti itu. Berarti Pak, untuk pengkodeannya itu bisa kita edit sendiri nggak Pak? Kayak misalnya satu gitu. Boleh. Oh, iya. Jadi nanti tinggal nambahin aja nanti di SHP baru, deh. Nambah SHP baru. Jadi nanti tinggal nambah layernya, ya seperti ini. Nah ini SHP biasanya sih seperti ini. Nanti tinggal ditambahin nanti mau bikin titik, mau bikin gambar poligon, garis, ya. Nanti langsung aja di sini. Nanti di layoutnya akan sama persis seperti ini. Jadi Pak, satu lagi Pak, saya mau tanyakan. Ya. Untuk kan kalau misalnya nanti saya menggunakan aplikasi ini, untuk sumbernya itu kayak mana Pak? Ya, sumber datanya nanti bisa mencantumkan yang di sini. Nanti ngambil datanya dari mana, namanya pakai Google ya sudah, nanti pakai Google
Google satelit, nanti skalanya disesuaikan seperti itu. Karena ini timenya kan dia real time nih, berarti pakai tahun yang 2021. Oke Pak. Nah, ini cukup jelas kayaknya. Lumayan jelas. Oke, okay, ada lagi mungkin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Oke, okay, yang lain? Teman-teman yang lain? Yang di sini? Ada yang bertanya? Oke, okay, ada yang mau ditanyain? Teman-teman, atau kita cukupkan karena jam 4 lewat. Sudah hampir 2 jam ya. Oke, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman pada hari ini untuk sharing session 1 WebGIS. Terima kasih untuk partisipasinya teman-teman yang di lab maupun teman-teman yang di Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kita sharing-sharing lagi. Siapa tahu nanti Bu Nursia mau jadi narasumber, Bu ya. Kita bisa gantian.